Tanya karena menurut dia ini bisa bikin sistem imunnya lebih baik lagi. Asik. Hai guys, gue Randy Pangalila, gue berperan sebagai Haris di Kupilih Cinta. Haris itu abangnya Bandi. Selamat datang di channel YouTube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gaya hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya. Berperan sebagai Bandi di sini, dia ini musisi, dia adik dari Haris. Dia ingin mengejar cintanya karena menurut dia ini bisa bikin sistem imunnya lebih baik lagi. Asik. Hai guys, gue Randy Pangalila, gue berperan sebagai Haris di Kupilih Cinta. Haris itu abangnya Bandi. Dia adalah seorang adventurer, dia fotografer berita yang sering keluar-keluar, dan dia tuh orangnya independen. Tapi dia juga tadinya tidak bisa menentukan pilihan sampai akhirnya dia ketemu sama dokter ini. Kayak kan ngangkat nih, cinta. Gimana nih? Siapa ini? Ya kemarin kan di sinetron, sekarang kan di web series nih. Ada perbedaan gak sih tangga Aurel sama Randy? Perbedaannya adalah lawan mainnya. Lawan mainnya berpengalaman semua, hebat semua. Jadi kita banyak belajar di sini. Itu sih perbedaan. Kalau Aurel gimana? Apa tuh? Iya, gimana pengalaman yang web series ini pertama kali atau udah sering? Kalau web series ini web series aku yang kedua. Sebenarnya perbedaan apa ya? Ya pemain aku nggak pernah main sama mereka berdua. Terus bedanya sama film, mungkin kalau film kan ada reading yang sama sih, ada reading juga. Iya beda sama. Ya mirip film lah, tapi mungkin lebih banyak yang series. Randy gimana? Ini kalau untuk gua web series yang berapa ya? Lumayan banyak sih. Jadi kalau untuk web series belum filmnya. Wah, anjir. Lama-lama gua bikin tahu ceritanya semuanya. Jadi ini punya gua. Jadi perbedaannya sama sinetron mungkin kalau sinetron kan kita enggak ada reading, langsung syuting, kadang-kadang juga episodenya baru datang hari ini untuk kita kerjain buat tayang besok. Sedangkan kalau web series ya lebih proper secara episodenya dan ceritanya lebih matang, dan kita ada waktu untuk reading, perkenalan karakter, dan ya itu sih perbedaannya. Tapi sejauh ini sih mereka-mereka ini sudah berpengalaman. Gokil. Kalau Rally jadi rebutan berdua ini. Iya, jadi rebutan dua cowok ganteng ini. Gimana? Banyak. Lebih sulit main sama yang mana nih, Kak? Kenapa? Khusus kalau Rally lebih sulit bangun chemistry-nya sama yang mana? Jujur sama dia. Soalnya kita sama-sama introvert. Jadi untuk memulai chemistry itu kayak pending gitu, tapi begitu udah dapet ya dapet. Jadi sama gua enggak sulit ya? Dia kan lebih gampang banget gitu. Jadi kayak gampang gitu ngobrol sama dia. Sama dia tuh sulit. Di lokasi tuh dia kayak kalau enggak tidur cabut main game gitu ya, kayak gimana mau ambil chemistry-nya. Ini kan ngangkat cinta segitiga. Cinta segitiga kan bisa dibilang udah sering, tapi yang berbeda dari Kupilih Cinta ini apa? Dari tema cinta segitiga ini yang berbeda dari series atau film-film yang tentang cinta segitiga yang lain. Kalau menurut gue sih udah kelihatan jelas perbedaannya adalah biasanya kalau misalnya web series yang lainnya itu kan cinta segitiga, tapi ya cowok yang punya pilihan dua cewek. Kalau ini udah jelas kelihatan banget bedanya. Ya ini justru yang menjadi karakter yang strongnya di sini adalah si perempuannya, yaitu Dokter Riri gitu. Jadi yang Kupilih Cinta itu siapa? Yang memilih siapa? Oh, nonton aja. Ya, nonton aja sih. Kayaknya hari ini kita bakalan nonton bareng sih. Nah. Gimana kalau kita nonton dulu, ya kan? Makan dulu tapi. Tapi makan dulu ya kan. Aduh, langsung ngomong keluar. Tapi sulit nggak Rangga sih kalau mereka berada di rumah Aurelin? Ya yang tadi gue bilang, itu tipenya emang harus
beberapa kali dulu ketemu sama orangnya, karena aku kan introvert juga orangnya, terus ketemu sama orangnya juga introvert gitu. Jadi agak susah, biasanya kalau di awal, tapi belakangnya sih lancar. Kedekatan mana sama Aureli sama Randy? Oh, sama gua enggak sulit sama sekali. Gara-gara introvert. Kalau Randy kan lebih terbuka orangnya, jadi lebih gampang. Oh, Aureli jadi tertutup. Iya, pakai baju kok kayak gitu. Aduh. Kenapa, Bang? Enggak. Mungkin harapan. Ya.